Halo teman-teman Hiporio, berjumpa lagi pada video saya. Kali ini kita akan memperkenalkan tentang dolomit atau kapur pertanian. Banyak juga yang menyebutnya ini sebagai kaptan. Nah, itu singkatan sebenarnya. Nah, ini barangnya di sini. Sambil kita mau nganter kapur dolomit ini ke tempatnya, kurang lebih ada 600 kg ya. Terus di sini juga kita mau nganter waring, ya ini ada waring, ada tiga ya semuanya. Sambil kita mengenalkan lebih lanjut tentang dolomit ya, karena masih banyak yang belum mengetahui tentang kapur dolomit itu. Untuk memperkenalkan dolomit, mari kita buka pertanyaan ya. Silakan pertanyaan pertama apa? Om Hipore, apakah kapur dolomit itu sama dengan kapur bangunan atau kapur gipsum? Oh oke, okay. Jadi itu masih banyak yang punya pendapat kayak gitu ya di grup-grup. Jadi pada dasarnya sama-sama kapur ya, cuma bedanya kalau dolomit itu memang dari batuan dolomit ya. Jadi kandungannya bukan hanya kapur, tapi di situ ada magnesiumnya. Sedangkan yang gipsum atau kapur bangunan itu hanya ada kapurnya aja. Nah, kita lihat di sini nih. Di sini ada kandungan magnesiumnya dalam bentuk MgO ya. Tuh ya, ada kandungan magnesiumnya. Jadi dia ada perbedaan. Karena magnesiumnya, dia juga dapat menyehatkan atau membuat tanaman terlihat lebih segar. Nah, apakah itu bisa digantikan dengan pupuk yang lain? Tentu saja bisa kalau hanya sekedar untuk menaikkan pH atau menjadi pH buffering. Tapi kalau sampai menjadikan pupuk ya dalam bentuk kandungan magnesium itu tidak bisa. Jadi memang hanya dolomit yang bisa sampai menjadi fertilizer atau pupuk gitu. Sedangkan kalau kapur yang lain itu hanya sekedar untuk menaikkan pH. Kalau boleh tahu, kapur dolomit itu sebenarnya buatan pabrik atau ya, hasil dari alam ya? Kita bisa lihat sini ya. Nih. Bentuknya seperti apa, bubuk ya. Kesannya itu kayak keluaran dari pabrik ya. Atau sintesis pabrik. Sebenarnya ini sumbernya adalah dari alam. Dari gunung yang punya kandungan batu dolomit ya. Jadi dia batu dolomitnya dikeringkan kemudian dihaluskan menjadi bentuk bubuk seperti ini. Nah, jadi ini udah dalam bentuk kering yang dihaluskan. Karena sifatnya yang alami itu, maka ini aman untuk tanaman. Bahkan ini bisa digunakan di fase apapun perkembangan tanaman. Tapi paling sering ini dan paling wajib adalah saat persiapan lahan. Ini biasanya pakai ini ya, supaya memastikan bahwa pH-nya itu bisa lebih tinggi ya. Dan pada saat memberikan pupuk juga wajib ya menggunakan dolomit ini supaya pH-nya tidak rendah. Nah, kalau kapur dolomit itu apakah hanya bisa digunakan hanya untuk pertanian saja? Oh, gitu. Ya, jadi kapur dolomitnya yang ada di sini ya. Ini yang beli saya juga belum tahu nih, nanti dipakai buat apa. Tapi dari beberapa orderan yang kita terima ya, ini bukan cuma untuk pertanian aja ya. Untuk perikanan bisa pakai ini. Kemudian untuk industri ya, industri sabun gitu contohnya itu menggunakan dolomit juga ya. Karena ini kan mengandung kalsium tinggi dan juga ada magnesiumnya. Tapi saya yakin sih kalau untuk sabun mungkin yang dimanfaatkannya itu adalah bagian dari kalsiumnya. Nah, kemudian di dunia peternakan juga bisa ya untuk menurunkan kadar asam atau bau pada kotoran. Nah, setelah ditabur dengan dolomit itu akan jadi jos, jadi apa, pupuk dia. Nanti kotorannya itu setelah dikasih dolomit dibiarkan selama 3 bulan nanti bagus dia kandungannya. Selain mengandung kotoran hewan yang ada unsur NPK, dia juga nanti ada kalsium dan juga magnesiumnya. Seperti itu. Mau nanya apa lagi, Mas? Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan kapur dolomit, dampaknya itu sebenarnya apa sih? Oke, dampak ya. Untuk tidak menggunakan kapur dolomit itu dampaknya ya tentu saja masalah pH ya. Karena secara alami ya, walaupun teman-teman menggunakan pupuk organik maupun pupuk anorganik, itu keduanya bisa menurunkan pH ya. Oleh karena itu, kalau tidak menggunakan pupuk dolomit ya akan berpotensi pH-nya turun. Walaupun memang ada ya penggantinya, contohnya kulit telur ya, tapi mau seberapa banyak kulit telur yang bisa disediakan? Lebih praktis pakai dolomit, tinggal ambil, tabur, kayak gitu. Lalu Om, jika kita ingin menggunakan dolomit, bagaimana dengan dosis penggunaannya?
Oke, itu juga salah satu pertanyaan yang sering diajukan ya ke channel Hiphorik. Dosis penggunaan dolomit pada dasarnya itu tinggal comot, tabur, comot, tabur. Tidak ada aturan bakunya ya. Tapi kalau mau melihat percobaannya yang lebih pasti atau bisa lebih terukur, mungkin nanti kita akan membahasnya pada video yang lain. Ini kebetulan dapat dolomitnya yang 45 kilo ya. Karena variasi ini dapatnya. Sekarang dari pabrik 45 ya. Ini bukan pabrik pembuatan, tapi ini pabrik penghancuran kapur dolomit ya. Sampai berjumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.